Cara kenalan dengan cewek yang bikin dia terkesan dan susah lupa. Ketidakberanian cowok berkenalan dengan seorang wanita pada dasarnya karena bingung memilih cara mendekatinya. Hal ini banyak terjadi apalagi jika sosok yang mereka incar adalah wanita yang banyak disukai oleh pria. Mereka merasa sedikit minder untuk mendekatinya. Tahukah kamu ketidakberanianmu mendekati wanita yang kamu incar? Nantinya akan berujung kegagalan dan kamu hanya bisa gigit jari menyaksikan wanita yang kamu suka gandengan dengan pria lain. Lalu bagaimana jika kamu baru saja bertemu dengan seorang wanita di suatu acara atau di suatu tempat? Jika kamu naksir dengan seorang wanita pada pandangan pertama dan ingin mendekatinya, kamu harus menggunakan kata-kata dan cara yang lain agar dia terkesan dan susah lupa dengan pertemuan pertamanya. Hindari untuk memulai obrolan dengan hal-hal yang tidak masuk akal atau langsung menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan hal pribadi seseorang. Semua cara jika dilakukan dengan baik, pasti hasilnya juga akan baik. Kamu hanya perlu menjadi sosok yang tak terlalu terburu-buru. Santai saja, dan pasti kamu akan mendapatkannya. Berikut ini ada beberapa cara yang bisa kamu ikuti untuk bisa berkenalan dengan seorang cewek dan membuat perkenalan tersebut menjadi terkesan. Berikut ini ulasannya. Yang pertama, awali dengan kalimat pembuka. Jika kamu bertemu dengan seorang wanita di tempat umum dan kamu ingin berkenalan dengan wanita tersebut, kamu bisa memulainya dengan basa-basi. Misalnya saja, "Boleh aku duduk di sini?" Dengan kalimat pembuka seperti itu, otomatis kamu bisa memulai pembicaraan dengan hal-hal ringan lainnya. Misalnya, "Sudah sering ya ke acara ini?" "Kalau aku sih baru kali ini." Caramu bertanya akan disukai oleh wanita tersebut dan selanjutnya akan menjadi perbincangan hangat. Kedua, komentari yang dimilikinya. Cara ini juga bisa kamu gunakan jika kamu melihat ada sesuatu yang menarik pada dirinya. Misalnya saja rambutnya, aksesoris yang dikenakan, dan apapun yang menarik untuk dibahas. Lakukan dengan cara yang sopan. Komentari jangan terlalu berlebihan. Cukup memuji sekilas saja. Itu akan jauh lebih berkesan. Misalnya, "Kamu sangat cocok menggunakan baju ini serasi dengan tas yang kamu tenteng." Ketiga, relax. Jika kamu ingin berkenalan dengan seorang wanita, pastikan kamu lebih rileks dan pasang wajah bersahabat. Pada umumnya, jika pria tertarik dengan seorang wanita, ia akan terlihat sedikit tegang dan akhirnya bingung harus berkata apa. Sikapmu yang seperti itu justru akan membuat wanita risih dan bisa berpikir yang tidak-tidak. Dekati dengan santai dan katakan sesuatu yang menarik. Misalnya, "Sepertinya wajahmu tidak asing. Aku pernah melihatnya di mana ya? Aku lupa." Hal ini akan membuat suasana menjadi lebih asik dan memancing si cewek untuk berbicara pula. Keempat, berpura-pura salah orang. Cara yang paling klise dan sedikit menggelitik adalah berpura-puralah salah orang. Jika kamu berada di tempat umum, kamu bisa mendekatinya dan berkata, "Oh maaf, aku pikir kamu temanku, ternyata salah." Percaya atau tidak, caramu akan mendapat respon dari dirinya dan kamu bisa melanjutkan dengan obrolan yang lebih seru dan bisa berkenalan dengan dirinya. Kelima, tawarkan makanan yang kamu punya.
Jika kamu sedang duduk atau mengantri di suatu tempat dengan antrian yang cukup panjang, kamu bisa mengajaknya berkenalan dengan cara menyodorkan makanan yang kamu punya. Lalu bahas sesuatu, misalnya, antriannya cukup panjang ya, bisa berapa lama ini? Setelah itu, kamu akan menerima respon dari dirinya. Bersikap santailah dan jadilah sosok teman baru yang menyenangkan bagi wanita tersebut. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.